Baik, izin melaporkan saat ini kurang lebih ada 5 kendaraan terlibat kecelakaan maut di kawasan Pasir Karam di Subang, yakni yang melibatkan kendaraan truk pengangkut material patimban mengalami terbalik dan menabrak beberapa kendaraan, diantaranya yang bisa terlihat di sini sudah ada 5 kendaraan terlibat kecelakaan, diantaranya 2 truk monster pengangkut material batu proyek patimban. Tol Patimban saat ini pihak untuk sementara korban 3 orang dikabarkan meninggal dunia. Saat ini kuat. Dibantu warga dan BPBD saat ini terus melakukan pembersihan material batu yang terguling di kawasan. Dan ini beberapa bangkai kendaraan yang terlibat kecelakaan. Ini menabrak sebuah bengkel mobil. Di depan bengkel mobil ini ada 4 mobil dan 5, 6, 7 kendaraan. Semua total ada 7 kendaraan yang terlibat akibat kecelakaan truk pengangkut material batu proyek tol Patimban ini. Ini tidak hanya merusak, namun ini semua terat bangunan bengkel juga habis dibabat oleh mobil monster pengangkut material. Kita belum mengetahui korban saat ini sudah dibawa ke rumah sakit Ciareng, namun kita masih tetap berada di lokasi mengingat saat ini masyarakat juga, ribuan masyarakat berkumpul di sini untuk menyaksikan dan ini material yang atau bangunan yang habis dibabat oleh truk